yang biasanya tidak diinginkan, hal yang tidak biasanya ingin dilewatkan oleh setiap orang tua adalah mengabadikan momen sang anak selagi masih kecil. Iya, dan ini pula yang dilakukan oleh Kamidia Radisti ya. Dan ia sengaja mengajak kedua putrinya nih untuk melakukan sesi photoshoot. Hi good people, nih saya sekarang mau jalan-jalan sama anak-anak. Sebenarnya bukan jalan-jalan sih, mau ngajakin foto karena mereka itu sebenarnya hampir nggak punya gitu loh foto-foto masa kecil. Nah di sini nih temanku sudah jagonya banget deh, langsung kita ketemu aja ya good people. Halo, apa kabar? Baik-baik, akhirnya ketemu lagi nih yang kecil udah segini lagi. Siap di foto? Gitu deh, lihat bajunya dulu aja deh, mau apa nih bajunya kita? Udah siapin, ada princess, buat kakak nih. Terus ini ada juga lebah, buat dedek jadi lebah. Yeay, pengen ya. Oh mau, katanya mau langsung pakai. Mau langsung ganti sekarang? Oke, kita ganti. Ayo, udah gak sabar, yuk. Foto baby memanglah tidak mudah. Buktinya, ibu dua anak ini sedikit kerepotan membujuk anak bungsunya untuk bergaya di depan kamera. Namun ketika anak-anak ini sudah merasa santai dan nyaman pada lingkungan sekitar, mereka mulai ekspresif di depan kamera. Meskipun proses pemotretan tersebut cukup merepotkan, namun hasilnya memuaskan loh good people. Lihat saja gaya anak kakak beradik Kaira dan Raika berikut ini. Mencium boneka, berpelukan, lucu dan menggemaskan ya. Tentu saja sang bunda tidak ingin kehilangan momen tersebut. Ia pun ikut berfoto bersama anak-anak. Udah ya semua, kita masukin dulu sini deh. Nggak cukup, boneka di luar, bola di sini. Oke, good people, kalau udah foto sama anak-anak ya emang begini ya. Yang capek biasanya sih ibunya, capek buat ngarahin, belum kalau lagi nggak mood, kayak gitu sih biasanya. Cuma sekarang waktunya beberes, kalian kita mau pulang. Terima kasih good people, bye. Lucu banget ya good people, lucu banget ya Tem. Tapi kalau ngomongin foto-foto sama anak nih ya, itu kan tadi selebriti Indonesia ya. Nah kalau kita terbang nih ya ke Hollywood nih ya, itu mereka bukannya artis-artisnya yang mencari fotografer untuk difoto, tapi justru majalah dan fotografer-fotografer lah yang mengejar artis itu untuk mengabadikan momen-momen minggu-minggu pertama nih biasanya dari kelahiran sang bayi itu. Jadi ada majalah People ya di US sana, nah dia tuh mengabadikan foto anak dari Jennifer Lopez dan itu merupakan biaya termahal, sekitar $6 juta. Harus dikeluarkan dari majalah itu untuk membayar kepada si kembar tapi dua gini, itu Bri, untuk jadi cover majalahnya. Kalau ngomongin soal selebriti Hollywood ya, apapun yang mereka lakukan ini selalu menjadi konsumsi untuk publik. Makanya ya kan banyak sekali paparazzi kita bilang ya. Mereka itu ngejar-ngejar, contohnya seperti anak Kim Kardashian waktu pertama kali lahir. Semua heboh ngomongin ya kan, semua pada pengen lihat gimana ya kan wujud anak pertama dari Kim sama Kanye West waktu Blue Ivy lahir. Iya, kamu ingat kan? Heboh semuanya. Banget, tapi ya. Nah,